أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Cintailah siapa saja yang kamu cintai dengan sederhana. Mungkin saja satu hari orang yang kamu cintai jadi musuh kepada kamu. Kalau kamu membenci kepada orang lain, bersederhanalah di dalam membenci, karena mungkin saja orang yang kamu benci satu hari menjadi orang yang kamu sayangi. Sehingga dalam hal ini, adanya konsep kesederhanaan, kalaupun tidak suka dengan orang, sederhana dalam tidak suka. Kalaupun suka kepada seseorang, bersederhana juga. Jangan sampai kita tidak suka orang, maki daripada E sampai Z, daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Esok minum kopi bersama. Baru semalam dia maki. Mungkin bagi dia no problem, tapi orang yang tengok kepada orang yang macam ni, yang melampau di dalam membenci kepada orang lain sehingga dibuka aibnya, esok minum bersama, entah kepentingan kelompoknya, entah kepentingan grupnya, wala kepentingan apa yang diinginkan, tapi kan sudah bikin malu dengan dia mengaibkan kawan yang dibenci, tapi pada akhirnya dia akur. Bukankah kata pepatah mengatakan cinta itu buta? Buta daripada apa? Buta daripada melihat kekurangan. Sehingga yang dilihat perfect, walaupun ada yang kurang. Kata syair mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainus sukhti tubdil masawiya. Pandangan suka akan menutup kekurangan kepada yang dipandang. Karena terlalu suka, apa saja yang kurang tak akan dinampak, sebab pandangannya adalah pandangan suka. Wa ainus sukhti, tapi kalau pandangan benci, tubdil masawiyah, hanya nampak yang buruk sahaja kepada yang dibenci, walaupun yang dibenci banyak berbuat baik. Apakah yang menyebabkan dia nampak kebaikan? Kebenciannya. Apakah yang menyebabkan orang yang cinta tadi tidak nampak keburukan orang yang dicinta? Adalah karena kesayangannya. Idan melampau dalam cinta, melampau dalam benci, akan mengakibatkan satu natijah, sikap yang tidak betul. Tetapi bila mana seseorang bersederhana, maka akan nampak yang mana ada aibnya, yang mana ada kelebihannya. Dengan demikian, hendaklah seseorang berinteraksi dengan benci, dengan suka, dengan kesederhanaan, untuk dapat menginsafi dengan sikap tersebut. Hal ini bila mana terjadi kepada mazhab, kepada aliran, kepada tarekat umpamanya, ataupun kepada pegangannya, bila mana disikapi dengan melampau, maka akan mudah untuk mengatakan saya yang paling betul, yang lain salah.